Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku? Semoga kesehatan. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Masih dengan Bu Mila, dengan materi pendidikan agama Islam kelas 8. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, marilah bersama-sama kita perhatikan fenomena disebut ini. Fenomena yang telah kita lihat bersama-sama itu adalah fenomena terjadinya gerhana matahari, yang mana ketika terjadi gerhana matahari kita disunahkan untuk melakukan sholat khusus. Dan sedangkan jika kita melihat adanya fenomena gerhana bulan, maka sebaiknya kita disunahkan untuk melaksanakan sholat khusus. Itulah materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, yaitu tentang sholat khusuf dan sholat khusuf, yaitu sholat ketika adanya gerhana matahari atau yang disebut dengan sholat khusuf, dan sholat yang dilaksanakan ketika adanya gerhana bulan atau yang biasa disebut dengan sholat khusuf. Seperti apakah itu? Marilah bersama-sama kita lihat slide berikut ini. Sudah dijelaskan di atas bahwasannya sholat khusuf adalah sholat yang dilaksanakan karena adanya peristiwa gerhana matahari, sedangkan sholat khusuf adalah sholat yang dilaksanakan karena adanya peristiwa gerhana bulan. Hukum melaksanakan sholat khusuf dan khusuf adalah sunnah mu'akkad, artinya sholat ini sungguh-sungguh sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Sedangkan jumlah rakaat sholat khusuf dan khusuf adalah 2 rakaat, sebagaimana sholat-sholat sunnah seperti biasanya, hanya saja tata cara pelaksanaannya berbeda. Dalil adanya sholat khusuf dan sholat khusuf itu ada di Quran Surat Fusilat ayat 37. Ini adalah terjemah dari ayat Quran Surat Fusilat ayat 37. Setelah kita memahami tentang terjemahnya, marilah kita bersama-sama memahami dan
menyaksikan tentang tata cara pelaksanaan sholat khusyuk dan sholat khusyuk yang tata caranya juga hampir sama, akan tetapi yang berbeda adalah niatnya. Marilah kita saksikan bersama-sama dan kita pahami bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMP Unggulan Al-Falah ingin mempraktikkan sholat khusyuk. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Bismillah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita lihat di video tadi bisa kita laksanakan ketika nanti ada gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Dan tetap semangat belajar di rumah. Dan bumi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.